jalan penghambaan yang hidup kembali. Setelah melepas status mahasiswa, sudah 7 tahun aku mengembara. Sarjana muda yang mencari sebuah karsa. Kampus-kampus kenapa tak pernah bercerita? Atau aku yang tak berupaya dan bertanya? Ternyata 99 tahun lamanya, negeri ini menyimpan mutiara. Wejangan Ki Hajar Dewantara rupanya diadopsi Finlandia, negeri yang jauh di sana. Sedangkan di negeri ini, aku menemui garis kenyataan. Sarjana pendidikan bagaikan petani menabur harapan dari benih-benih yang ditanam. Meski sarapan hanya nasi dicampur air dan garam. Mengetuk pintu langit lewat syukur dan keikhlasan. Elegi ini harus Anda dengar, tuan dan puan. Anak-anak bagaikan lumba-lumba yang dipaksa terbang, melompat-lompat tanpa henti di tengah lautan. Namun terengah-engah dan malang, dipaksa melawan kodrat alam dalam ratapan. Yang suka seni dan budaya dituntut harus menguasai rumus fisika. Yang hobi olahraga disuruh menghafal senyawa dalam kimia, ditambah memecah angka-angka dalam matematika. Mereka itu jiwa-jiwa yang sedang berkelana, bukan tabula rasa. Kenapa harus dipaksa? Biarkan ia merdeka. Oh, Tulodo Mangun Karso Handayani, tuntun aku dari prahara ini. Ajarkan aku sebenar-benarnya mencintai, sebab ribuan bentuk takkan remuk, ribuan gubahan takkan berubah, jika digerakkan oleh cinta, bukan? Ah, sudah. Setidaknya jalan penghambaanku hidup kembali, semangat bagaikan raungan ombak menerpa karang berkali-kali. Nah, apa yang kau tunggu? Kau bukan tawananku. Kau lumba-lumba yang bebas. Tak akan aku jerat lagi dengan pukatku. Selami samudra yang maha luas. Semoga selamat dan bahagia.